Langkawi menjadi lokasi pertama siri jelajah Ocean Man World Championship 2018 yang akan berlangsung di Mexico Oktober tahun depan. Siri jelajah di tujuh negara itu julung kali diadakan di pulau legenda tersebut. 279 peserta dari 19 negara termasuk Malaysia menyertai kejohanan berkenaan yang terbahagi kepada tiga kategori iaitu Ocean Man 10 km, Half Ocean Man 5 km dan Popular 1.5 km. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Dato' Azizan Nordin, pihaknya menyambut baik siri jelajah berkenaan kerana ia bakal meningkatkan lagi aktiviti sukan air di pulau tersebut. Acara ini sebagai satu milestone bagi Langkawi dan juga menjadi satu hub untuk berenang kerana ianya dapat menarik minat penang-penang lain. Jadi saya rasa pada tahun hadapan kita dapat menarik minat lebih ramai penang-penang dari negara-negara lain untuk datang. Dan saya dipahamkan pihak penganjur telah bersetuju untuk mengadakan selama 3 tahun lagi di Langkawi ini. Beliau ditemui di Pantai Tanjung Ru. Ocean Man Langkawi akan diteruskan sehingga siri jelajah pada tahun 2020.